Jadi zikir Al-Quran itu menjangkau masa, tidak turun dan selesai persoalan itu. Dia akan berjalan, dia akan berjalan, dia akan berjalan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tergambarkan di dalam satu percakapan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qaimah, yang menggambarkan bagaimana kejadian apa matahari dan bulan. Di situ Allah menjawab dalam peraturan yang dikatakan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikatakan oleh para manusia, aina mafarru, ketika keadaan sudah begitu kacau bilau umat manusia. Ini bukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Al-Qur'an itu diturunkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi masa Al-Qur'an ketika aina mafarru, kemana kami akan berjalan? Kemana kami akan bertanya? Kemana kami akan berlindung? Kemana kami akan membawa perkara-perkara kami? Seakan-akan manusia keseluruhan sudah berputus asa dengan keadaan. Dalam keadaan yang kacau bilau seperti itu, Al-Quran menggambarkan ketika matahari di matahari dan bulan disamarkan, maka manusia berkata dalam keputusasaan yang luar biasa, hei Muhammad, kemana kami berlari? Kemana kami akan membawa persoalan kami? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keputusasaan manusia yang digambarkan oleh Al-Qur'anul Karim? Rasulullah menjawab, yaqulul insanu yauma idzin aina mafarru. Ketika keadaan yang digambarkan oleh Al-Qur'an sedemikian putus asanya manusia, kemana persoalan ini akan terpecahkan, maka Rasulullah mengatakan kepada umat manusia di seluruh dunia, takunu fi ummati faza, terjadi kekacau bilauan di dalam umatku, fi ummati wayasirun nas, maka manusia-manusia ini wayasiru, berjalan ilal ulamaihim, ke arah ulama-ulama mereka. Faizahum kiradakun wahanazir. Sungguh tak sedap betul Rasulullah menjawab, ketika umat yang kacau bilau tersebut yang digambarkan di dalam Al-Quran bahwa aina, kemana kami ini? Kemana kita membawa kesulitan-kesulitan kita? Di mana kita membawa program-program kita? Siapa yang akan memberikan petunjuk kepada kita? Fayasirun nas ila ulama'ihim. Maka manusia-manusia ini berjalan ke arah ulama-ulama mereka. Apa kata Rasulullah? Faizahum hana kiradatun wa hanazir. Ulama-ulama mereka itu ialah ulama kiradah wa hanazir, kera, monyet dan babi. Baik.